Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama yang memimpin kerajaan Islam di Banten. Beliau adalah putra dari Sultan Syarif Hidayatullah atau yang akrab dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang dimana nasabnya sampai kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sultan Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1479 dan dinobatkan menjadi sultan pertama di Banten pada tahun 1552. Sang tokoh Sultan Banten pertamanya atau Raja Banten pertama yang bernama Maulana Hasanuddin ini. Jadi beliau tercatat sebagai Raja Banten pertama yang belum bergelar Sultan, baru Maulana Hasanuddin. Yang lahir di Cirebon pada tahun 1479, kemudian masa dewasa di Banten, dan beliau ini lahir dari seorang ibu yang bernama Kawung Anten, ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kawung Anten adalah putri penguasa Banten ketika itu yang bernama Arya Surasowan atau Prabu Surasowan. Pada tahun 1526, 8 Oktober 1526, resmi dilantik menjadi penguasa Banten Lor pertama atau Banten pertama yang bergelar ketika itu Adipati, Adipati Banten yang memerintah atas nama Kesultanan Demak. Kemudian di tangan beliau ini, Maulana Hasanuddin ini, Banten ini sangat maju, sangat pesat ternyata. Karena pelabuhannya ini yang luar biasa dari perdagangan, hubungan internasional. Dan akhirnya pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin ini dilantik menjadi Raja Banten pertama, bergelar Maulana Hasanuddin. Masyarakat sih mengenalnya sebagai Pangeran Sebakingkin, karena itu nama pemberian orang tuanya, gelar kepada Maulana Hasanuddin yang anaknya Dewi Kaung Anten. Tapi ada satu versi lagi yang mengatakan bahwa Sabakingkin itu adalah nama Maulana Hasanuddin setelah beliau wafat. Karena Sabakingkin itu artinya rindu akan kebijaksanaannya. Atau rindu akan kebijaksanaan. Menyebarkan Islam di Banten menjadi misi dari Maulana Hasanuddin. Bahkan misinya itu membuat terjadinya konflik dengan saudaranya sendiri yang diakhiri dengan menangnya Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin sendiri sesungguhnya masih saudara dari penguasa wilayah Banten waktu itu. Waktu itu wilayah Banten dikuasai oleh Arya Surajaya atau kita kenal dengan Pucuk Umun. Dia datang ke situ untuk menyebarkan agama Islam sesungguhnya, tetapi kemudian agama ini masif di ini oleh masyarakat, sementara Pucuk Umun itu harus meneruskan tradisi leluhurnya, kepercayaan leluhurnya, yaitu Wiwitan ya, atau Sunda Wiwitan, maka terjadi konflik di situ. Cerita-cerita di masyarakat kemudian berkembang, ada yang menyebut adu kekuatan lah, adu kotok lah, adu ayam dan sebagainya, yang berakhir dengan kekalahan pada Pucuk Umun. Yang ini kemudian menjadi kesannya Islam beradu dengan Wiwitan gitu. Dan kemudian Wiwitan menyingkir ke sebelah selatan Banten yang kemudian ramai disebut dengan Manduy gitu. Ya, jadi sultan itu kan ulama, apalagi beliau ini Maulana, Maulana Hasanuddin, berarti seorang ulama ya. Jadi setiap hari Jumat, setiap Lebaran, yang memimpin sholat yang khutbah itu sultan. Itu sudah jadi tradisi turun-temurun dari sultan pertama sampai terakhir. Keraton besar yang ada di depan Masjid Agung Banten ini memiliki nama Surasowan, yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin saat masa kesultanan. Hingga kini, masih menjadi jejak peninggalan sejarah. Ada jejak-jejak yang sifatnya monumental ya, seperti keraton. Keraton memang pertama Sultan Hasanuddin, Maulana Hasanuddin pindah dari Banten Girang, karena di sana cuma satu tahun transit aja. Dan kemudian membangun keraton besar,
nama keratonnya juga persis nama kakeknya, yaitu Surasowan. Surasowan itu ya kakeknya dari ibu ya, ibu kan ibunya itu Kaunganten. Kaunganten itu istrinya Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten merupakan masjid peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin pertama kali dan disempurnakan bentuknya seiring waktu berjalan. Nah, kemudian tahun 1552 sampai 1570-an lah, beliau ini membuat bangunan masjid. Yang sekarang Masjid Agung Banten itu. Di mana di sekitarnya itu ada makam-makam para sultan di sebelahnya. Nah, namun tidak selengkap yang seperti kita lihat sekarang. Belum ada pendopo, belum ada tiama, belum ada menara ketika itu. Jadi hanya bangunan induk masjid yang luasnya 625 meter. Itu persegi, jadi 25 x 25. Dan yang sekarang itu mempunyai ciri khas beratap susun tumpang lima. Itu bangunan masjid yang pertama dibangun oleh Maulana Hasanuddin. Selain peninggalan bangunan yang bersejarah, ternyata di masa kesultanan juga masih banyak meninggalkan ciri khas atau budaya yang sangat melekat di Banten. Kesenian itu yang masih sekarang yang masih eksis debus misalnya. Ada tayuban, ada dulu ada marhaban, ada semacam ini apa kayak marawis gitu ya. Ya sini seni Islam yang berbau Timur Tengah seperti itu. Peninggalan-peninggalan dari bekas Kesultanan Banten yang tersisa hingga saat ini disimpan di Museum Banten yang berada di kawasan Masjid Agung Banten. Salah satu peninggalan yang sangat terkenal yaitu meriam Ki Amuk. Meriam yang dihadiahkan untuk pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin saat itu. Di depan museum itu dipajang sebuah meriam besar, namanya meriam Ki Amuk. Meriam ini berbahan perunggu, beratnya 6 ton, larasnya panjangnya 341 cm, diameternya 60 sampai 66 cm. Di dalam moncong meriam ini terdapat Surya Majapahit, lambang Surya Majapahit yang melambangkan 8 penjuru mata angin ya. Terus ada pesan-pesan khusus dalam meriam itu, di atas larasnya itu ada 3 inskripsi atau tulisan Arab. Salah satunya itu yang berbunyi akibatul khairi salamatul iman. Artinya setiap perbuatan baik berkaitan dengan iman. Yang satu lagi yaitu lafata ali la ali ila zulfikar. Artinya tiada kemenangan tanpa pemuda yang bernama Ali. Tiada pemuda Ali tanpa pedang Zulfikar. Yang satu belum begitu jelas ini, belum terbaca ya intinya. Nah, sekarang kita bahas dari mana asal meriam itu. Jadi ketika terjadi pernikahan antara Maulana Hasanuddin dengan putri Demak, yaitu putrinya Raden Patah ya, Sultan Demak pertama, yang bernama Ratu Ayu Kirana, meriam ini sebagai hadiah atau cindramata atau bahkan mahar ya. Karena ada tradisi dulu itu semacam perempuan memberi mahar kepada laki-laki. Dianggap berhutang oleh Belanda, menjadi penyebab dihancurkannya Keraton Surasowan dan disitanya aset-aset kesultanan yang membuat sampai saat ini tidak pernah ada ilustrasi pasti bentuk Keraton Surasowan dan dokumen-dokumen kesultanan yang asli. Dari 20 sultan itu belum ada sama sekali foto yang, apalagi foto, belum ada foto ketika itu ya. Belum ada gambar yang dianggap valid ya. Ya ada gambar-gambar yang beredar sekarang itu masih 50-50 apakah benar apa tidak. Karena memang dokumen-dokumen Banten itu ketika Kerajaan Banten runtuh, nah bahkan sebelum runtuhnya Kerajaan Banten ini pada masa Sultan Muhyiddin Zainul Solehin, aset-aset kesultanan disita oleh Belanda termasuk barang berharga, naskah-naskah, dan gambar-gambar. Peninggalan yang tersisa dari Kesultanan Banten memang sejak kolonial kan dihancurkan tuh. Dihancurkan itu.
karena saking besarnya dan takut ini menjadi apa ya, menjadi ganjalan bagi kolonial waktu itu Belanda, ya keraton kesultanan itu kemudian dihancurkan. Tapi seganas-ganasnya Belanda dan seganas-ganasnya kolonial, kalau terhadap masjid sendiri memang tidak dihancurkan dan sampai sekarang masjid itu ada. Nah karena begini, Belanda itu menganggap bahwa Banten itu berhutang terhadap Belanda ketika membantu perang ya, Sultan Haji misalnya, terus ketika pembuatan keraton kedua kali abad 17 itu, dan Belanda andil, dan itu disita sebagai jaminan hutang. Sultan Hasanuddin itu yang ada gambar itu, tulisannya Hasanuddin Banten itu Hasanuddin Makassar. Terus ada lagi yang beredar itu gambar-gambar Sultan Agung Mataram. Itu ditulisnya Sultan Ageng Tirtayasa. Ini juga banyak simpang siuran. Di situ dibuktikan bahwa sebelumnya belum ada yang valid. Baik gambar nama-nama tokoh, gambar-gambar tokoh Banten, ya termasuk para sultan ya, sampai 20 sultan ini, dan termasuk dokumen tentang bentuk keraton yang awal seperti apa, yang kedua seperti apa. Karena alhamdulillah karena masjid masih utuh, bentuknya juga belum berubah, jadi kita masih bisa melihat. Selain faktor kawasan, Sultan Maulana Hasanuddin juga bisa membuat Banten maju dengan kepemimpinannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang akhirnya memeluk agama Islam. Pada tahun 1526 sudah ditetapkan Banten menjadi sebuah kota Islam atau kadipaten di bawah Kesultanan Demak dan Cirebon ya. Namun berikutnya Banten ini sangat maju karena posisi pantai ini sangat luar biasa ya. Potensinya yang luar biasa ini, perdagangan maju, politik, ekonomi juga berkembang dengan pesat. Dan akhirnya Banten ini semakin melebarkan kekuasaannya. Melebarkan kekuasaannya ke Jambi, Bengkulu, Tulang Bawang, Lampung, ya, dan kemudian bekas wilayah Pajajaran sebagian Jawa Barat sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Banten sampai ke Cirebon, ya. Dan akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin dinaikkan statusnya dari pangkat adipati menjadi Raja Banten pertama. Tepatnya pada tahun 1552. Tapi ketika itu Banten masih memerintah atas nama Kesultanan Demak ya. 1552 itu. Dan kemudian pada tahun 1568 Banten melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Karena Demak sudah dikuasai oleh Joko Tingkir atau Mas Karebet, dan pusat pemerintahan Demak dipindah ke Pajang ya. Ini Joko Tingkir ini atau Adiwijo ini adalah terkenal dengan Raja Pajang, satu-satunya Raja Pajang ya. Namun berikutnya pada tahun 1570 setelah deklarasi Banten menjadi kerajaan yang merdeka lah, kesultanan yang merdeka ini, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan tahun 1570, Maulana Hasanuddin wafat dan kemudian dikebumikan atau disemayamkan di sebelah utara Masjid Agung Banten. Ekonomi Banten meningkat dengan pesat. Bahkan, manfaatnya dirasakan masyarakat hingga saat ini. Kawasan ini menjadi kawasan yang tidak pernah sepi dan menjadikan masyarakat memanfaatkannya untuk berjualan barang dan jasa. Kami Dinas Pariwisata Provinsi Banten memanfaatkan sisa-sisa dari masa kebesaran kesultanan itu, yang sekarang yang masih utuh itu adalah masjid. Siapa yang tidak tahu dengan kebesaran Kesultanan Banten? Makanya orang datang ke situ untuk melihat bekas-bekas kebesaran Kesultanan Banten. Dan tentu yang paling banyak diburu itu adalah mencari karomah dari para Sultan Banten yang termasyhur itu. Kedatangan mereka berziarah
itu di dalam dunia pariwisata kita sebut sebagai wisata religi. Mengapa? Ya karena religi Islam dia melakukan sholat di Masjid Agung yang masih utuh itu, dan kemudian melakukan ziarah. Dan itu hampir setiap hari berdatangan, apalagi ketika malam Jumat sampai tidur di situ. Dampak ekonominya itu tentu akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Misalnya dia nginap di situ kan berarti butuh homestay. Kemudian dia selamat dia ada di situ kan butuh jajan, butuh minum, dan kemudian efek domino ekonomi dari situ sangat terasa oleh masyarakat. Wajar saja kemudian kami, Pemprov Banten, membangun itu menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik, tentu wisata religi. Karena memang yang datangnya juga bukan hanya wilayah lokal Banten, dari mana-mana datang situ, bahkan rutin dari Arab Saudi, dari Turki, dari Mesir, pernah datang ke situ, yang dulu pernah menjalin kerjasama dengan Sultan untuk sekedar berziarah atau ngobrol dengan para kenajiran. Kenajiran itu semacam lembaga pengelola di sekitar kawasan Kesultanan Banten. Para keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang masih ada saat ini dan mengelola kawasan Masjid Agung Banten yang biasa disebut dengan Kenajiran Kesultanan Banten. Untuk yang di Banten Lama atau di Serang Banten ini, yang sekarang ini banyak juga para duriat atau nasab daripada Sultan Banten, yaitu yang bergelar Tubagus, kalau untuk laki-laki yang bergelar Ratu, untuk perempuan ada Ratu Bagus, misalnya seperti itu. Nah ini juga sebagian dari mereka itu juga yang mengelola aset-aset kesultanan, seperti kayak kenajiran wakaf misalnya, terus kenajiran Kesultanan Banten. Kenajiran ini semacam wadah sebetulnya, wadah semacam kayak yayasan yang mengelola masjid dan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Umum BKKMHB atau Badan Kenadiran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten ingin menghimbau khusus kepada generasi muda agar lebih giat lagi untuk mempelajari sejarah Islam yang ada di Provinsi Banten, terutama sejarah Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dari kisah perjalanan Sultan Maulana Hasanuddin dalam memperjuangkan Islam di tanah Banten, serta memperjuangkan kemakmuran masyarakat Banten, menjadikan kita untuk terus belajar sejarah dan menjaga, serta melestarikan budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah. Peran kita sebagai penerus harus memiliki semangat juang yang tinggi, dan terus memperjuangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar.